Megawati Hangestri, pemain bola voli Indonesia yang berjaya di Korea. Kemudian, mau Yunshik 선수가 리시브가 굉장히 안정돼가지고 저희 전 전체적인 팀 플레이가 안정됐다고 생각됩니다. 오늘 Yunshik 선수가 잘한 것 같습니다. Di dunia olahraga, keberhasilan seseorang seringkali menjadi cermin dari dedikasi dan kerja keras yang mereka tanamkan. Namun, kadang-kadang, keberhasilan itu juga datang dari luar dugaan, dan cerita Megawati Hangestri, pemain bola voli asal Indonesia yang meraih kesuksesan gemilang di Korea, adalah bukti nyata dari hal ini. Megawati, lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, memiliki impian besar untuk bermain di panggung olahraga internasional. Namun, dengan keterbatasan fasilitas dan dukungan di tempat asalnya, impian tersebut tampaknya hanya sebatas angan-angan belaka. Namun, takdir berkata lain. Di usia 18 tahun, Megawati mendapat kesempatan emas untuk bergabung dengan tim Red Sparks, tim bola voli terkemuka di Korea. Meskipun awalnya skeptis dan penuh dengan rasa cemas, Megawati menolak untuk menyerah pada peluang emas ini. Dia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin, meskipun itu berarti harus meninggalkan keluarga dan teman-temannya di belakang. Perjalanan Megawati di Red Sparks tidaklah mulus. Dia harus menghadapi bahasa dan budaya baru, serta tekanan bersaing di tingkat profesional yang jauh lebih tinggi daripada yang pernah dia alami sebelumnya. Namun, dengan ketekunan dan semangat juang yang tak pernah padam, Megawati mampu menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Ketika itu, pelatih tim nasional Korea, Lim Do-hyun, yang dikenal akan kepekaannya dalam menilai bakat, tidak butuh waktu lama untuk melihat potensi besar yang dimiliki oleh Megawati. Ia menyebutnya sebagai pemain pendatang tersukses yang pernah dia temui. Julukan itu bukanlah semata-mata karena keterampilan bola voli Megawati, tetapi juga karena ketekunan dan semangat juang yang luar biasa. Setelah beberapa musim bersama Red Sparks, Megawati berhasil menjadi salah satu pemain paling diandalkan di timnya. Prestasinya yang gemilang tidak hanya membuka jalan bagi karirnya di dunia bola voli internasional, tetapi juga memberikan inspirasi bagi pemain-pemain muda Indonesia yang bermimpi untuk meraih kesuksesan serupa. Kisah Megawati Hangestri adalah bukti nyata bahwa tak peduli seberapa kecil atau sulitnya awal perjalanan, dengan tekad dan kerja keras, segala hal yang besar adalah mungkin. Karir dan prestasi Megawati di Korea tidak hanya menunjukkan kemampuan atletiknya yang luar biasa, tetapi juga menegaskan bahwa impian tidak mengenal batas-batas geografis. Dunia bola voli Korea kembali dihebohkan dengan kehadiran Megawati Hangestri, pemain muda berbakat yang kini bermain untuk tim Red Sparks. Dalam waktu singkat, Megawati mampu mencuri perhatian para pecinta voli dan bahkan mendapatkan julukan istimewa dari pelatih timnas Korea, Lim Do-hyun, yang menyebutnya sebagai pemain pendatang terberhasil. Megawati Hangestri, yang berasal dari Indonesia, memulai karirnya di dunia voli sejak usia muda. Bakatnya yang gemilang dan dedikasinya dalam berlatih membuatnya dikenal di kancah voli nasional. Namun, tak banyak yang menyangka bahwa Megawati akan melangkah lebih jauh dan memulai petualangan internasionalnya di Korea, Red Sparks, salah satu tim bola voli terkemuka di Korea. Tidak ragu untuk merekrut Megawati sebagai bagian dari tim mereka. Keputusan ini segera terbukti sebagai langkah yang sangat tepat, dengan penampilan cemerlang Megawati di lapangan yang membuatnya cepat menjadi pujaan para penggemar. Pencapaian Megawati yang mencolok tidak luput dari perhatian pelatih timnas Korea, Lim Do-hyun. Dikenal sebagai pelatih berpengalaman dan cerdas, Lim Do-hyun melihat potensi luar biasa dalam gaya bermain Megawati. Ia pun tak segan memberikan julukan, pemain pendatang terberhasil, untuk menandai kesuksesan Megawati di kancah voli Korea. Tidak hanya dalam hal skill teknis, Megawati juga memperkaya atmosfer tim dengan semangat juangnya yang tinggi dan sikap profesional di luar lapangan. Kepribadiannya yang ramah dan kerja kerasnya dianggap sebagai faktor tambahan yang membuatnya disukai oleh rekan-rekan setimnya dan pendukung Red Sparks. Megawati sendiri merespons julukan yang diberikan oleh pelatih Lim Do-hyun dengan rendah hati. "Saya sangat bersyukur bisa bermain untuk Red Sparks dan mendapat kesempatan belajar dari para pemain dan pelatih di sini. Saya akan terus bekerja keras untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi tim," ujar Megawati dengan senyum penuh semangat.
Dengan pencapaian dan pengakuan ini, Megawati Hangestri menjadi inspirasi bagi pemain muda di Indonesia yang bermimpi meraih kesuksesan di dunia voli internasional. Kehadirannya di Red Sparks memberikan sinyal positif bahwa talenta voli Indonesia mampu bersaing di level global. Bagi Megawati, langkah ini bukan hanya menjadi bagian dari sejarahnya sendiri, tetapi juga memberikan harapan baru bagi masa depan voli Indonesia.